Oke, kita mau nge-review mainan kaleng. Ini adalah mainan berbentuk kapal perang, terbuat dari kaleng ya. Ini bagian bawahnya. Kita lihat. Nah, ini adalah mesin utama dari perahu ini karena ini melajunya dari pembakaran ya, pembakaran. Oke. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Ini cuma bagian dalam di sebelah sini, dan juga ada gambar bendera, bendera merah putih. Selalu ada gambar bendera ini, bentuk bendera ini, dan selalu merah putih, kebanggaan kita terhadap Indonesia tentunya. Nah, ini juga perlu nantinya dimasukkan, bisa pakai kapas ataupun kain yang dipotong ya, dan kita bubuhi minyak goreng, dan nantinya kalau sudah panas akan maju. Dan ini ada cerobongnya. Oke, dan ini meriamnya, biasanya bergerak-gerak tapi ada juga yang nggak bergerak. Nah, ini adalah bentuk dari mainan kapal perang kolotok ini. Dan jangan lupa sebelum dinyalakan isi dengan air dulu nih, di dua bagian ini nih, lubang bagian ini. Dan ini selalu ada juga di buntutnya, di buntut kapal, bendera merah putih selain kapten kapalnya yang ada di depan. Oke, nantinya akan melaju setelah kita isi bahan bakarnya. Oke, inilah kapal mainan. Nah, ini adalah nyawa dari si kapal tersebut, karena ini kalau tidak ada di sini, tidak ada apinya, maka perahu tidak akan bisa bergerak atau melaju. Oke, jangan lupa pakai minyak goreng ya. Minyak goreng bisa pakai dengan kapas ataupun kain, lalu dimasukkan. Nah, inilah dari mainan kapal perang klotok. Nanti bunyinya klotok 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 gitu. Oke, nanti kita akan saksikan bagaimana kapal perang ini berlayar, biasanya dengan medium baskom ya. Kita kasih baskom. Nah, nantinya kapal akan memutari baskom ini. Oke, saksikan selanjutnya. Nah, ini kapal udah melaju, bunyinya khas banget, klotok-klotok, makanya disebutnya kapal klotok. Ini bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional, kadang-kadang yang jualan ada di situ, harganya di kisaran 10.000. Kalau yang besar ada juga sih, ada yang lebih besar dari ukuran sini, sekitar 15-20.000. Kalau di perumahan saya, di perumahan Sukaraya, biasanya ada pasar pagi. Nah, di situ kadang-kadang ada juga yang jualan perahu klotok seperti ini. Seru ya. Ya, masih terus melaju nih. Kecepatannya konstan. Nah, karena apinya juga sama. Tapi sayang ini meriamnya nggak bergerak nih. Sayang banget. Tapi tetap melaju sih. Tetap oke melajunya sih. Oke, keren ya.
Oke. Udah cukup puas kan dengan review kapal perang kelotok ini? Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu episode-episode berikutnya dengan mainan yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Thank you. Inilah kapal yang terus melaju, memutar sesuai dengan arah baskom yang bulat. Keren banget nih. Ini adalah perahu kolotok dan ini masih dibikin secara tradisional. Pernah di televisi swasta, mainan ini diproduksi di sekitar daerah Cirebon nih. Mereka dari kaleng-kaleng yang dikumpulkan dibentuk dengan perahu seperti ini. Kita bangga bahwa masa kecil kita pernah dilalui dengan memainkan mainan ini. Keren banget.